Yang saya cintai, saya hormati, insya Allah Wakil Wali Kota Cilegon, Mas Fajar Hadi Prabowo. Dan yang saya cintai, orang tua kami, ayahanda kami, ibunda kami, yang terus selalu mensupport, mendoakan anak-anaknya agar selalu diberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati, saya banggakan para unsur pimpinan partai politik Kota Cilegon. Yang saya hormati Ibu Haji Ati, Perliati selaku Ketua Umum Golkar Kota Cilegon. Dan juga yang saya hormati Ketua P3 Kota Cilegon, Abah Haji Sahrudin. Yang saya hormati Bang Antonius, selaku Ketua Partai Buruh Kota Cilegon. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Dan juga yang saya hormati Anda Kang Maman, selaku Ketua Umum Partai Berumat Kota Cilegon. Ada juga Ibu Rosita, selaku Ketua Partai PKN Kota Cilegon. Dan juga yang saya hormati ada Pak Haji Samari, yang juga Ketua Partai Berkarya Kota Cilegon. Yang saya hormati ada Bang Andrian Putra, anggota Dewan DPR Kota Cilegon, Koalisi Besar Fajar, yang juga telah berjuang bersama, mensukseskan, memenangkan. Alhamdulillah hari ini kita ditakdirkan menjadi pemenang. Dan yang saya cintai, saya banggakan segenap relawan tim pemenangan, tim 10, simpatisan, tanpa bantuan Bapak Ibu semua, mustahil Robin Fajar terpilih jadi wakil. Perhatikan orang yang sudah mensupport, membantu, dan memenangkan. Dalam rangka insya Allah kita bersama, majukan dan sejahterakan masyarakat. Untuk mengabdi, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, selalu memberikan pertolongan dalam rangka mensejahterakan dan juga memajukan Kota Cilegon. Amin. Intinya kami Robisar Fajar ingin mengucapkan terima kasih terhadap semua stakeholder tim pemenangan yang telah berjuang bekerja keras 6 bulan terakhir ini. Kita bersusah payah, berkeringat berdarah-darah dalam rangka merebut kembali dan juga memajukan kembali Kota Cilegon. Sekali lagi ucapkan terima kasih, tanpa support, tanpa doa, dan tanpa dukungan Bapak Ibu semua, mustahil Robin Fajar terpilih dan menang dalam kontestasi Pilkada Cilegon hari ini. Alhamdulillah bersyukur hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka deklarasi kemenangan. Alhamdulillah hari ini kita sudah unggul dalam quick count. Tentunya betul ini belum resmi. Sebagai orang yang taat, kita pun akan menunggu rilis resmi dari KPU. Kita kawal bersama Robin Fajar dilantik menjadi wali kota Cilegon. Pada prinsipnya kami Robin Fajar tidak punya egosentris, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Yang kami pentingkan semata-mata adalah kepentingan masyarakat Kota Cilegon. Kota Cilegon pada hari ini
Tidak lupa juga marilah kita panjatkan salawat dan salam kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Sing kula hormati, yang saya hormati satu persatu para pimpinan partai politik yang sudah mendampingi saya, yang sudah memberikan jadi guru saya. Pak Iman, Bu Ati, Mas Haruji, dan juga partai-partai lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga ketua tim pemenangan Bapak Rafi Hadiansyah yang sudah membawa saya sampai saat ini. Juga suruh para dewan yang hadir bekerja keras dari pagi sampai malam, bahkan 3 hari sebelum pun masih susah payah. Yang saya hormati juga para rekan-rekan media, Robin Sarbadar tidak akan bisa berada di panggung seperti ini tanpa rekan-rekan media. Yang saya hormati juga masyarakat pada umumnya luas, secara luas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wabil khusus orang tua saya, ada bapak mertua saya di sana, Bapak Muslim, ada yang mendampingi saya dari hari. Barang-barang dengan saya, 1, 2, 3, akur, dulur, dojur, adik, itulah kota Cirebon yang kami akan jaga. Tentu kota ini juga perlu kita bersama-sama, kita pastikan bahu-membahu. Banyak sekali permasalahan yang ada, dari kemiskinan, pengangguran, isu lingkungan, dan yang lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saudara-saudaraku, mari kita acungkan dari telunjuk kita untuk memastikan Cirebon bisa lebih baik lagi dari sekarang. Bahwa kita ingin Cirebon lebih makmur lagi dari sekarang. Bahwa kita sebagai masyarakat kota Cirebon akan akur, akan memastikan bahwa kita bersama-sama. Saudara-saudaraku sekalian, kita menginginkan kota Cirebon yang masih kurang? Ya.